dia warga Pagarjati, warga Benteng tidak dapat pelayanan. Karena itu sekali lagi kami minta maaf dan salah. Saya dan Pak Seda nanti akan menemui ibu itu dan kita minta maaf atas pelayanan ini. Dan semoga ke depan yang ini enggak terjadi lagi. Karena ini sudah viral dan kami sekali lagi akan mengambil tindakan tegas terhadap aparatur kami dan juga kami juga akan minta maaf kepada ibu. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.